Di dalam sebuah perpustakaan sekolah, dua orang kawan baik, Danis dan Irfan sedang mencari sebuah buku. Irfan, awak yakin ke buku mengenai astrologi itu ada di sini? Ya, saya yakin. Saya baru sahaja melihat judulnya di katalog online sekolah. Saya rasa kita perlu tanya pengawas perpustakaan sekolah. Saya tidak nampak pun di bahagian ini. Mereka pun menuju ke meja pengawas pusat sumber sekolah. Seorang pengawas PSS, Sherlyn, sedang duduk di sana. Minta maaf mengganggu, Sherlyn. Kami sedang mencari buku mengenai astrologi, tetapi kami tidak menjumpainya di rak. Oh, okey. Boleh saya tahu judul buku atau penulisnya? Judul buku tu ialah Rahsia Astrologi. Buku Rahsia Astrologi. Okey, jap saya periksa dulu. Sherlyn menggunakan komputer untuk mencari informasi mengenai buku tersebut. Ada. Nombor siri buku ini ialah 523.112. Lokasinya adalah di rak bahagian sains, rak nombor 5. Bagaimana awak dapat mencari buku dengan cepat hanya dengan menggunakan judul buku? Sistem yang kami gunakan ialah sistem Dewey Decimal untuk mengorganisasikan buku. Setiap buku diberikan nombor yang menunjukkan subjeknya. Nombor 523.112 adalah buku mengenai astronomi dan astrologi. Jadi nombor siri inilah yang membantu kita menemukan buku di rak yang tepat. Betul, Danis. Jadi sekarang kamu boleh pergi ke rak bahagian sains, cari di rak nombor 5. Buku itu sepatutnya ada di sana. Danis dan Irfan berjalan menuju rak tersebut. Lihat, Danis. Ini dia buku astrologi itu. Wow, akhirnya jumpa juga. Terima kasih, Irfan. Dan juga terima kasih untuk Sherlyn. Mereka berdua kembali ke meja pengawas PSS untuk mengucapkan terima kasih. Sherlyn, kami sudah menemui buku ini. Terima kasih banyak-banyak atas bantuan awak. Sama-sama, Danis. Semoga buku itu bermanfaat untuk awak. Danis dan Irfan berjalan keluar dari perpustakaan dengan gembira kerana sudah menemukan buku rahsia astrologi. Dengan menggunakan bantuan teknologi dan sistem yang teratur, Sherlyn dapat menemukan buku yang diperlukan oleh sesiapa sahaja di perpustakaan sekolah.